Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam channel Ismail Fitri. Kali ini kita akan menampilkan koleksi sejenis pedang katana yang sering dipakai oleh ninja-ninja dari Jepang. Ini ada dua pedang katana dengan bingkainya. Nah, dengan standarnya, dengan tempat berdiri dia, ini satu jenis. Ini mirip pedang ninja, memang ada 3 unit, ya, berwarna hitam. Mungkin ini kemarin itu dari Ninja Hattori kita pinjam. Nah, terus yang kedua, nah, ini katana kedua agak lebih lebih serem bentuknya, ya, motif kulit piton. Kepala kobra, ya. Ini Ninja Hattori nggak mau pegang karena takut dia. Jadi ini motif ular, nah ini motif pendekar ninjanya. Nah, penasaran, ingin lihat dalamnya? Nggak kan? Nggak usah ya, nggak usah kita buka ya. Oh dibuka, nah, oke kalau dibuka kita ambil yang ini dulu ya. Ya, ini dari tiga potong pedangnya. Ini yang paling pendek. Jadi ada simpul talinya, ini juga dari tali. Nah, ada apa? Memang ini pedang zaman sekarang, bukan punya dulu ya. Nah, kemudian dalamnya ini juga kayak pedang buntung. Jadi ketika kalah bertanding, pedangnya putus, tinggal segini. Nah, ini yang paling pendek di antara ketiga pedang jenis katana ini. Yang kedua, bandingkan panjangnya, lebih panjang dia. Kalau ornamennya sama, sama aja ini. Hanya panjangnya aja yang nambah. Ini sepertinya dia masih menang perang. Jadi perang pedangnya masih utuh panjang. Ya, dari besi putih juga stainless steel. Ini ya, kita kembalikan dia. Standarnya. Nah inilah yang paling panjang. Tak tahan rupanya. Jadi harus kita pindahkan dulu yang paling atas. Ini kemarin sebenarnya Ninja Hattori nggak mau minjamkan dia, tapi kita bujuk-bujuk terakhir dia mau ngasih karena katanya takut putus nanti pedangnya lagi. Nah, panjangnya. Bandingkan di antara ketiganya dari rujukan standarnya, ini yang paling panjang dan berada di bawah kedudukan bawah. Nah, jadi kalau kita lihat dua pedang ini ya, hampir-hampir dua pedang ini menjadi satu dia di bawah. Jadi inilah jenis pedang katana pertama yang merupakan koleksi hadiah dari Ninja Hattori. Sekarang kita kedua, ini lebih apa lagi, lebih klasik. Kita ambil dari bawah atau dari atas? Dari atas jadi. Nah, ini motifnya tadi sudah kita katakan kulit piton, tapi kepalanya kobra. Ini Dewi, ini kobra ya. Ini banyak logam-logamnya di sini. Ini juga dari logam ini. Katanya ini sih memang kobra asli katanya. Tapi katanya ya. Kita lihat di bagian dalamnya. Ah. Lebih pendek dari katana tadi. Dan agak sedikit berkarat karena kurang perawatan, hanya dipajang saja. Yang belakangan ini
Jarang latihan ninja lagi. Dari dulu memang nggak pernah. Terus yang kedua, ini dia. Sedikit lebih panjang kalau kita bandingkan, ya kan? Nah, lebih panjang dia. Kalau lainnya sama, sama ini. Kepala juga sama. Ini dia. Bagian dalam juga sama dari besi putih. Karena ini lebih banyak menjadi pedang pajangan. Kalau kita pakai untuk bertempur, 2 kali tebas dia sudah copot. Nggak percaya copot. Nah ini tengok nih, copot ya. Jadi enggak, tidak layak jadi pedang tempur, ini hanya untuk koleksi saja. Ini yang paling panjang di antaranya. Dan ketiganya, dia yang paling panjang. Jadi, dalamnya juga besi putih juga. Inilah jenis pedang katana yang kedua, bermotifkan ular kobra. Demikianlah yang bisa kita tampilkan dalam pertemuan kali ini. Kembali, jangan lupa like, subscribe untuk lebih semangatnya kita menampilkan postingan kita di edisi selanjutnya. Sampai jumpa di edisi